Apa yang ku fikirkan, inilah penyiksaan. Biarpun beribu tahun. Minggu ini heboh mengenai isu panas mengaitkan rumah tangga Noh Hujan dan istrinya, iaitu Miss Nina yang dikatakan sedang bergolak. Ish, ish, ish. Siapalah punya mulut yang tak ada insurans tu? Okey, tak apa. Noh telah menepis dakwaan tersebut ketika ditemu bual oleh pihak media di majlis sidang media konsert tiga generasi ekspedisi Noh Hujan dan juga Spider. Entahlah. Tak ada komen itu. Korang semua kena tipu. Good luck. Tapi Noh tahulah ada keluar gosip tu. Baru tahu hari ni. Aku macam terpunjur tak apa beritahu. Oh, baru tahu. Ada lah benda ni. Itu fake news lah. Orang ketandusan cerita kot. Kan? Media kita kan, dia instead of dia tengok cerita pasal lagu, dia suka cerita pasal peribadi. So, saya faham kelemahan media kita. Dia lagi fokus benda yang merepek daripada benda yang betul-betul artis tu kerjakan. Kehidupan dia. So, saya macam, biasa lah dia orang ni. Tak ada makna bagi saya. Private life saya, life saya. Saya keluar untuk menunjukkan karya dan seni saya. Bukan saya menjual benda private. Nama pun kabar angin kan. Noh dengan tegas telah menepis spekulasi yang muncul itu dan mengatakan mereka semua telah ditipu. Baiklah, sekarang ini pula kita nak teruskan dengan story kehebatan konsep tiga generasi yang bakal diadakan tidak lama lagi. Konsep ni mewakili ekspedisi 80s, Spider 90s, Noh pula 20s. Semua kenapa yang Noh boleh ceritakan, perasaan yang boleh digambarkan. Saya rasa terhormat kak sebab diberi peluang satu stage dengan otai-otai. Tapi pressure dia sebab dia terlalu otai. Okay kot, maybe ada space, ruang untuk aku share music aku dekat fans diorang. And diorang pun mana fans kita orang yang muda-muda ni tak pernah tengok ekspedisi dengan Spider on stage. Boleh pengalaman benda tu lah. Pressure dia awal-awal tu lah, lama-lama. Alah, dia orang ni sample je kot. Cuma orang expect macam, oh Noh kena step up game ni. Sebenarnya jadi diri sendiri je kot. Perbaiki permainan je kot. Cuma yang ni di stage yang berkaliber ni kena memang on point lah. Aku rasa pressure on playing ke. Biasa kita tengok Hujan yang hyper kan. Tapi ni Noh membawa karakter yang lain. Semua kenapa yang Noh boleh ceritakan tentang benda tu. So kalau aku nak gila-gila pun, maybe on speech in between songs tu ke. Biar music tu yang berbicara. Cheer!